ini saya akan coba sedikit berbagi tutorial bagaimana caranya menambahkan sebuah IP address pada Mikrotik. Kali ini kita sudah buka di halaman Mikrotik. Oke, pada awalnya kita pilih caranya seperti ini. Kita pilih IP, kemudian kita pilih address. Ini masih kosong. Kemudian pada bagian plus atau add kita klik. Oke, pada bagian tampilan new address kita isi dengan address yang mau kita buat. Misalkan saja kita mau buat di 192.168.1.1.24. Nah, di sini teman-teman bebas mau membuat IP-nya berapa sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Jadi kalau 1.24 itu di sini kelihatan kan, dari 1.24 itu dari 192.168.1.0 sampai dengan 192.168.1.255. Jadi dari ring 0 sampai ring 255 buatlah 1.24. Untuk lebih jelasnya teman-teman bisa cari itu referensi /24/21/22 atau yang lainnya sampai berapa jumlah IP-nya. Oke, kemudian kita lanjut kembali pada menu interface. Ini kita tentukan IP ini mau kita letakkan di atas 1 kah, atas 2, atas 3, atas 4, atas 5. Itu juga nanti ketentuannya teman-teman juga sendiri yang membuatnya. Oke, misalkan saja kita buat di atas 1. Nah, kemudian kita pilih apply. Oke. Oke, di sini sudah kelihatan bahwa letter 1 itu memiliki IP 192.168.1.1/24. Oke, untuk membuktikannya kita lihat pada tampilan awal. Oke, kita buka inbox. Dan kebetulan ini nanti saya masukkan di letter 1 jalur kabel. Jadi sudah kelihatan kan bahwa kita sudah masuk ke atas 1. Kita sini tidak bisa menggunakan IP karena di sini ethernya belum saya rubah, ether dari komputer saya. Jadi kita coba masuknya tetap menggunakan MAC address saja. Bisa kita coba, coba kita coba ya menggunakan ether. Artis. Oke, kita coba 192.168.1.2. Tidak boleh sama ya seperti Mikrotik. Subnetnya 255, gateway sesuai dengan Mikrotik 192.168.1.1. Oke, kita pilih oke. Oke, close. Kita pilih. Oke, dia tulis tersambung. Kita pilih ini. Kita sekarang coba masuk menggunakan IP. Kita konekkan. Oke, ternyata berhasil. Jadi seperti itu cara membuat atau menambahkan IP address pada sebuah Mikrotik. Mungkin tutorial ini dapat membantu teman-teman nantinya dalam belajar konfigurasi dalam membuat IP address pada sebuah Mikrotik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.